Aduh. Waduh. Bawa ayam. Bawa ayam. Jadi kita teh mau masak ini. Iya. Masak-masak ini. Waduh. Nah, di sini di dapur ibu-ibunya lagi prepare, teman-teman, lagi bikin bumbu buat masak ya. Wah, teman-teman ya. Yuk kita makan dulu, teman-teman, yuk. Masya Allah. Assalamualaikum. Waduh, di sini nih sudah ada Mang Feb. Digaskeun. Waduh, langsung disuguhi air kita. Masya Allah. Baru aja datang ini saya. Aduh. Waduh. Teteh, Damang Teteh. Alhamdulillah. Nyakeun silaturahmi abdi nya, Ibu. Aduh, masya Allah. Tadi teh di sini teh rame Mang Feb. Ada suara anak-anak. Kok sekarang pada hening ini teh? Mungkin ngelihat kamera ya, atau melihat penampilan kita kayak gini, Mang Feb? Takut diculik ya, takut dimasukin ke tas ya. Tuh, itu tuh baru nongol tuh. Waduh, ini anak-anaknya pada mumpet ya, takut. Jadi jarang ada orang-orang aneh. Jarang ada orang asing ya. Jadi takut culik ya teh ya. Waduh, sekarang mah udah gak ada culiknya, Jang. Sudah gak zaman. Ada lah sekitar 500 meteran mah adanya. Kurang lebih jalan kaki mereka untuk ngaji. Ngaji sama sekolah? Sama sekolah. Masya Allah. 500 meteran jalan kaki ya. Widih, jauh Mang Feb. Emang di situ ada tempat ngaos gitu. Iya, saya teh dari tadi belum melihat ya. Ternyata ada tajuk. Ternyata di sini nggak ada masjid ya, atau tajuk? Berarti kalau sholat di rumah masing-masing atau? Kalau terawih gimana? Terawih kaki kabongas. Jalan kaki sekitar 500 meteran. Jauh banget. Iya. Masya Allah. Mau terawih aja jalan kaki 500 meter. Oh iya, untuk air gimana teh sekarang? Kan lagi musim kemarau nih. Alhamdulillah masih ada di rumah. Oh, di sini masih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk air ya. Alhamdulillah ya kalau cuma gitu ya. Yang jadi ininya kendala. Saya baru ngeh di sini enggak ada tajub gitu. Heeh. Enggak ada tajub. Enggak ada tajub. Balik ke mana teh? Balik ngaos. Ngaos. Oh, si tetenya mau mengantar anaknya ngaji, teman-teman ya. Mengaji. Dari sini katanya jauh, teman-teman ya. Jadi mengajinya itu anak-anaknya itu ke kampung Bongas, teman-teman, ke kampung halaman saya. Jadi dari sini itu masih jauh ya. Masya Allah. Nah, lihat teman-teman di depan ada si ibu ya, yang lagi tunggu atau menjaga sawah dari hama burung pipit, nyabunya. Waduh. Oh, kok ke sini mah, Bu? Di sana yang ada yang sudah panen padinya? Oh, ini ada yang duluan ya. Ada yang baru ini ya, Bu ya. Ternyata termasuk yang punya ibu ya. Ini baru apa ini teh namanya nate? Baru bekah. Baru bekah ya, baru biji nate baru itu ya teh. Tuh, jadi gini nih teman-teman tuh caranya tuh. Ditarik-tarik ya. Jadi di sana tuh ada kayak suara kokoloprakan ya. Untuk mengusir burung pipit, teman-teman ya.
Kang, tas beres. Kemana dah, Mang? Ah, kasar asal. Iya, iya, iya. Dah, Mang. Ini kebon? Sawah. 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 Di Serang. Dari Serang, Serang itu sawah. 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 Itu Mang Pep abis masang koloprakan ya, Kang ya? Oh, oh, tadi di bawah si bapaknya. Bapak. Eta teh Kang naon, Kang? Oh, Kang ya kekoloprakan di sawah. Oh, jadi ini teman-teman ya. Jadi ini nih bambu satu dibelah dua teman-teman ya. Ini nih yang berisik di sawah teh ya, yang ditarik-tarik sama si Akang dan si Ibu teh. Aduh, ya Kang. Aduh, yos Kang. Aduh, hatur nuhun. Tinggal istirahat namanya Kangnya. Bu. Assalamualaikum. Teh nuju naon? Waduh, dihau. Alah, masya Allah, teman-teman lihat ibunya lagi menghangatkan nasi ya, Bu ya, di tungku tuh, teman-teman ya. Ini mah tungkunya juga udah agak modern ya, bukan tungku yang zaman dulu ya, Teh ya. Ini mah SBY. Ya, kalau di kita mah disebutnya tungku SBY, tapi ada juga yang nyebutnya Teh tungku demplon. Di daerah lain mah tungku demplon katanya. Aduh, ini rauseun insya Allah lihat. Tuh di atas ada parahau ya. Buat nyimpen kayu bakar ya, Bunya. Waduh, bawa ayam. Jadi kita teh mau masak ini. Iya, masak-masak ini. Waduh, mantap ya. Kita lihat nanti ya proses masaknya, Mang Pep. Yuk, kita lihat yuk, teman-teman ya. Nah, di sini di dapur ibu-ibunya lagi prepare, teman-teman, lagi bikin bumbu buat masak ya. Nah, di sini ada si Teteh lagi ngulek nih. Ini bikin bumbu ya, Teh ya, Teh? Iya. Bumbu buat apa itu, Teteh? Buat masak ayam. Oh, buat bacem? Iya. Oh, nanti ayamnya dibacem ya. Mau di gimana? Mau digoreng apa gimana, Teh? Udah langsung aja. Oh, langsung aja? Iya. Waduh, mantap, teman-teman. Ini bumbunya udah harum-harum gimana ini ya? Mungkin dari rempah-rempahnya ya, Teh ya? Iya. Waduh. Nah, di sini udah rame tuh, ya. Bu, dilebet, Bu. Suka ada anjing gitu ya? Anjing. Katanya suka ada anjing yang memangsa domba. Mang Pep katanya. Anjingnya 15? Wih, anjingnya 15 ekor. Jadi sekarang orang-orang teh berburu anjing. Ya. Bukan anjing berburu. Sudah berapa korban? Sudah berapa ekor korban? Luka, terus 3 kilo. 3 rantai, 4 berang. Susunan cini yang di atas. 5 berang. Wih. Susunan cini. Berarti 5.
Wah, itu mah harus dibasmi itu. Harus dibasmi itu. Harus dimatiin. Soalnya itu termasuk jadi masuk hama, Mang Beb. Tidak dilarang sama agama juga kalau merugikan. Kumaha Kang? Itu ada orang gimana Kang? Pocong. Waduh. Ada pocong. Masya Allah. Ada hantu Bugis. Wah, teman-teman ya, yuk kita makan dulu teman-teman yuk. Masya Allah. Nih, sama ikan asin. Aduh. Sambal. Enak ya teman-teman ya. Ini masakannya. Mantap. Endol, endol. Ini siapa yang masak tadi teh? Neng. Mama Siopi. Oh, Mama Siopi. Menung kopi hulan. Menung kemana lo? Ini sang undangnya boleh kadir nih, sepertinya ya. Ya
Teteh, teteh. Hah? Ibu, ibu, bapak-bapak. Adik-adik. Hadir? Hadir. Hadir. Ini bapak-bapaknya pada kemana ya? Bapak-bapaknya ya. Sedang sibuk ya? Ini teh ada pertanyaan, bolehlah sambil kita makan-makan sambil ngobrol enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Emang di sini teh belum ada tajuk ya? Belum. Belum ada. Oh ya, teman-temannya katanya di sini. Di sini enggak ada tajuk, teman-teman ya. Belum ada. Ini kesempatan emas. Untuk para donatur yang ingin berwakaf. Iya, buat teman-teman yang mau berwakaf ya. Berwakaf untuk pembangunan tajuk. Masjid. Silakan baca deskripsi video ya. Silakan di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Ada nomor rekening. Pokoknya info lebih lanjut bisa menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya. Deskripsi. Yang ada di deskripsi. Silakan ya. Silakan ya. Kita jadi Kak, saya teh Mang Pepe dan Ayah Arul mau buka donasi boleh kan? Boleh. Boleh. Boleh tuh. Mudah-mudahan atuh ya. Ada rezekinya ya dari para donatur ya. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau ada tajuk mah, kalau enggak ada tajuk mah katanya teh kalau ada tamu itu bingung ya, bingung di mana gitu kan. Kalau ada tamu misalkan mau sholat di tajuk, nanyain tajuk enggak ada gitu. Malu itu. Ya? Malu. Jadi malu katanya warga di sini. Ada tamu teh. Kalau ke musala jauh. Tak juga ada. Kalaupun taraweh katanya di sini mah sampai 500 meter jalan kaki ya. Iya. Berarti ke Masjid DKM ya? Iya, ke Masjid DKM. Ya. Jauhnya, insyaallah 500 meter. Kita doakan mudah-mudahan. Amin. Ada dermawan yang mau berwakaf ya? Yang mau berwakaf. Ya. Silakan pokoknya teman-teman ya. Ya, enggak harus dermawan sih ya. Dari orang teman-teman biasa juga ya. Mau berapapun nilainya, pokoknya mah yang mau pep ya. Iya. Iya, yang dermawan itu kan yang niat. Iya, ya benar. Kalau yang kaya namanya hartawan. Hartawan, iya benar. Artinya gak harus kaya untuk memberi itu, gak harus kaya. Asal niat dan mampu aja. Iya, betul sekali Mang Pep. Mudah-mudahan saja ya. Sekali lagi silahkan. Teman-teman yang mau berdonasi untuk pembangunan tajuk, tajuk itu langgar musola ya. Ya mas, kayak masjid kecil lah. Masjid lah ya, masjid cabang lah ya. Cabang. Boleh silakan. Boleh ya. Pokoknya mah diintip-intip aja lah, periksa di deskripsi ya. Untuk nomor rekening, nomor WA ada di sana. Tapi kalau untuk lahannya ada kan? Untuk tempatnya? Ada. Ada. Kalau untuk tempatnya ada ya. Ada, alhamdulillah ya. Untuk tempatnya ada lah ya, insyaallah. Insya Allah kompak ya. Iya. Kompak pokoknya teman-teman. Ini juga kita nginep di sini langsung nih. Iya. Dimasakin nasi liwet. Apalagi kalau sambil membangun tajuk nanti. Wah. Wah, nggak kebayang. Nggak kebayang nggak kompakannya ya. Silakan ya teman-teman ya. Silakan. Ini kesempatan emas untuk kita untuk berwakaf yang pahalanya akan mengalir terus menerus sampai ke akhirat nanti. Amin. Ya Allah. Amin. Alhamdulillahirobbi alamin, teman-teman ya, udah selesai nih makan nasi liwetnya. Masya Allah, aduh, penuh kebersamaan sekali ya. Betul sekali, ini nasi liwetnya pemersatu tetangga ya teman-teman, pemersatu warga juga ya. Waduh, cukup sederhana ya makannya, sama ikan asin, daging ayam kampung. Wah, tapi tidak sederhana ya kalau daging ayam kampung ya. Udah mantap ini. Tapi ini yang kurangnya mah lalawan ya. Karena tidak direncanakan ini ngaliwatnya bunya. Aduh, Masya Allah. Nah, di sini ibu-ibunya lagi beres-beres. Lagi ngeberesin nasi liwet. Alhamdulillah teman-teman ya. Sudah selesai makan, tinggal tidur ya sekarang teh. Pokoknya mah abis makan nasi liwet mah langsung auto tibranya, auto pulas teman-teman ya. Yuk kita masuk dulu ke rumah ya. Pokoknya mah sekarang saya mau istirahat dulu ya, mau tidur teman-teman ya.